atau oleh Lukau. Wow, kali ini peluang bagi Yandi Sofyan untuk mengakhiri perjuangan dari Persikabo sampai menuju ke 3. Satu gol sensasional dari Yandi Sofyan Munawar, melepaskan diri dari dua pemain dengan jersey hitam termasuk Dias Angga, dan kemudian satu teknik untuk melewati penjaga gawang Nasir. Sangat tenang Yandi Sofyan Munawar. Lakukan lepas ya. Buat peluang kali ini Rian Kurnia Datmo untuk Talisson Duarte, dan kita bisa lihat bagaimana lepas dari seorang Bruno Dybala terhadap Rian Kurnia. Sering kita sebut ya, pemainnya semakin menanjak di setiap pertandingannya. Buat kesempatan, dan kita lihat bagaimana ancaman kali dihadirkan. Lepas Bruno Dybala, ruang bebas dan shooting. Muncul untuk melakukan intercept dan melihat Bruno Dybala dalam posisi yang begitu bebas tanpa ada pengawalan, tanpa ada satu pemain yang menutup, sehingga Bruno Dybala mampu melakukan tendangan yang sangat baik. Tadi dari Gustavo, ini bahaya. Ada kembali sebuah peluang dari Rian Kurnia. Masih Rian, Rian Kurnia sukar dipercaya pemirsa, dan gol. Pemain dari Persikap, bagaimana ketepatan, bagaimana tusukan running with the ball yang dilakukan oleh Rian. Dia mampu memberikan umpan yang sangat baik, dan first touch-nya Tokandi mampu memaksimalkan dengan sangat baik. Lakukan tendangan dengan kaki kanan tanpa ada jaga gawang Teja Pakualam. Kalau menurut saya ini ada kesalahan dari Nick ya, dua kali dia ambil ya. Dua kali sekali ngambil dan dua-duanya. Tapi dia mampu maksimalkan dengan sangat baik. Bola berada di sisi sebelah kiri menjaga gawang dari Egari. Gol yang sangat penting mengakhiri tren buruk mereka. Ya. 14 kali penampilan tanpa kemenangan. Dan ini akan menjadi sebuah malam yang sangat indah bagi Ayu Sari.